Bu, bu. Apa? Anu, bu, anu. Anu apa yang jelas kalau ngomong? Anu, bu, kenapa perut Ajupi lapar? Lapar? Ya tinggal makan, ah. Ibu kan udah masak. Ajupi pengen jajan, bu. Minta uang ya buat jajan. Barusan kan udah dikasih uang jajan. Udah habis loh, bu. Minta lagi ya. Udah, ah. Udah cukup hari ini jajan terus. Udah, ibu mau terusin nyapu. Ibu pelit. Jajan mulu. Bocil. Dikira nyari uang gampang apa? Hah? Itu uang siapa ya? Halo Ajupi. Ini pasti uang ibu. Udah, ambil aja uang itu. Jangan ragu. Hah? Suara siapa tuh? Kalau kamu ambil uang itu, kamu bisa jajan sepuasnya. Ayo ambil. Ah, enggak mau. Kan enggak boleh ngambil punya orang tanpa izin. Mantap. Hah, tapi iya ya, enak kita bisa jajan sepuasnya. Ah, kenapa ya ngomong sendirian? Beres juga sabun-sabunnya. Tinggal cuci piring deh, tapi sabunnya habis. Antar ibu yuk warung beli sabun. Ya udah, tapi dompet ibu di mana ya? Oh iya, tadi ibu simpen di sana. Dia. Hah? Kok kosong? Tadi kan masih ada 20.000. Aduh, khawatir nih kalau sampai ketahuan. Gimana ya? Tadi kan Ajupi kesini. Jangan-jangan. Oh no. Tadi lihat uang ibu nggak di sana? Nggak, bu. Masa sih? Tadi uang ibu masih ada di dompet 20.000. Kok masa tiba-tiba hilang? Ya gak tahu, bu. Aneh. Masa sih di rumah ini ada tuyul? Hah? Tuyul? Apaan tuh? Itu loh, anak kecil yang gak pakai baju. Pakai kolor doang. Badannya cungkring. Hah? Matanya hitam. Hah? Tanya botak. Ih, serem. Yang suka ngambilin uang orang. Itu namanya tuyul. Halo, aku adalah tuyul. Aku suka ambilin uang orang. Kalau kalian suka ambilin uang orang, kalian teman aku. Oh, no. Ih, takut, bu, serem, bu. Ajupi, kenapa sih? Ibu bikin kaget aja. Emang Ajupi kenapa? Ajupi lagi ngebayangin tuyul, bu. Serem banget. Iya, makanya yang suka ngambilin uang orang tanpa izin itu sama dengan tuyul. Hah? Ibu maafin Ajupi ya. Tadi Ajupi yang ambil uang ibu. Nih, Ajupi gak mau jadi tuyul. Serem. Aduh deh, ayo deh putar lagi deh sini deh. Dek, sana lagi. Aduh, sakit pinggang. Ibu capek deh. Hah, udah siang lagi. Ibu belum masak nih. Aduh, Dede, ibu masak dulu ya. Dede main dulu sama AA, oke? Ya udah, yuk, ayo. AA, tolong jagain Dede ya. Ibu mau masak dulu. Hah, Ajupi lagi asik main, ibu jangan diganggu. AA, cuma gitu doang.
tolongin ibu dong. Aa harus sayang sama dede, kan Aa kakaknya. Jagain dede ya. Ibu biarin aja dede main sendiri, Jupi lebih seru. Itu amat. Aa gak kasihan ya sama ibu sama dede. Gimana kalau ibunya sakit? Atau gimana kalau ibunya punya dede lagi? Gak mau bu. Nanti Ajupi tambah susah harus ngurusin dede lagi. Hah? Ada suara petir. Ih Ajupi, ngomongnya jangan sembarangan. Dijaga dong. Ih, nanti kualat loh. Apa yang kita gak mau jadi kenyataan. Gak mungkin bu. Ya udah sana kalau mau masak. Ayo deh kita main sama A. Aduh, Jupi, kenapa bu? Aduh, gak tahu nih, tiba-tiba perut ibu sakit. Sebelum masak, ibu mau tiduran dulu ya di kamar, biar sakit perutnya hilang. Ibu, katanya mau masak doang. Ya udah deh. Ya udah, jagain dedenya ya. Iya. Dede, yuk main yuk. Aduh, sakit banget perutnya. Main apa ya? Aduh, Jupi, tolongin ibu. Dede, ibu kenapa nih? Sini. Ibu kenapa? Ibu. Ibu kenapa perutnya? Gak tahu nih, Dedek. Perut ibu tiba-tiba jadi kayak gini. Atau ibu mau punya dede lagi? Hah? Yang benar, Bu. Tempatnya ada ayam bayi. Hah? Ibu jadi inget, ini pasti gara-gara Aa tadi ngomong sembarangan. Yang benar, Bu. Iya, Aa. Aduh, sakit deh perut ibunya. Ajupi jadi kapok gara-gara ngomong sembarangan. Bentar ya, ikan. A few moments later. Nah, sekarang kamu nikmatin rumah baru ya, ikan. Ya. Wow. Halo, ikan. Gimana rumah barunya? Enak nggak? Sekarang aku kasih nama ya kalian. Yang satu Koji, yang satu Deku. Bentar ya, Koji, Deku. Sekarang aku mau ambil makan dulu buat kalian. Ayo makan, Koji. Ayo makan, Deku. Wow. Ya, hujan. Nope. Yuk kita masuk ke dalam ya, Koji, Deku. Jadi aku punya teman dan selain dede ini. Hai, Koji, Deku. Lagi apa kalian? Halo. Koji, Deku. Ajupi, dari mana aja ibu cariin dari tadi? Ibu, lihat nih. Ajupi punya peliharaan ikan baru. Wah. Oh iya, bagus banget ikannya. Ingat ya, tapi Ajupi harus merawat. Bersihin akuariumnya, dikasih makan ikannya, jangan sampai mati. Iya dong, Bu, pasti dirawat. Ajupi gitu loh. Bagus, tapi ingat jangan sampai melalaikan kegiatan yang lain ya. Waktunya mandi, waktunya belajar, waktunya makan, ya? Ya, Bu. Ingat ya janjinya.
3:28 a.m. Jam 2. Katanya tadi Ajupi ada PR. Ajupi? Huh? Apa, Bu? Ajupi, katanya tadi kan ada PR. Udah dikerjain belum? Iya, Bu, belum. Bentar lagi Ajupi kerjain ya, Bu. Ngurusin ikan melulu, ya udah cepet kerjain. Iya, iya, Bu, tenang aja. Masih main ikan aja. Ajupi. Ibu, udah dikerjain belum PR-nya? Belum, Bu. Nah, Ajupi, jangan ngurusin ikan terus, cepet kerjain PR-nya. Iya, iya, Bu. Tapi Ajupi lapar, Bu. Bu, apa Ibu bilang? Gara-gara ngurusin ikan, jadi lupa deh segalanya. Iya, Bu, maaf, Bu. Bu, Ajupi mau makan dulu ya. Ya udah, Ibu masak dulu ya. Tungguin. Ya. Iya dong, itu kan ikan segar. Ayo dimakan. Oh, ikan segar ya, Bu. Ya udah deh, Ajupi makan, Bu. Mantap. Ya udah, habisin ya. Bu, tunggu, Bu. Ada apa, Ajupi? Bu, ngomong-ngomong beli ikannya di mana nih? Ada aja. Ditanyain malah gak jawab. Ya udah deh, makan aja. Alhamdulillah kenyang banget. Main lagi sama Koji Deku. Koji Deku berarti. Aku kan perasaan nyimpen Koji Deku di sini. Koji Deku di mana kalian? Apa sih berisik banget? Bu, ikan peliharaan Ajupi kemana? Tadi kan Ajupi lapar. Kebetulan Ibu belum belanja. Ya udah deh, Ibu masak aja ikannya. Koji Deku tidak. Ajupi, kok malah pingsan sih? Enggak, Ibu bercanda doang, bohong kok. Koji Deku di mana dong? Tadi Ibu bersihin lagi akuariumnya, soalnya kotor banget airnya. Ibu. Nih.